alat bantu untuk memasukkan benang ke jarum, teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan ke lubang jarum yang ujung bagian ini, teman-teman, bagian yang ada lubangnya kita masukkan. Kita masukkan mentok saja. Sampai jarumnya tidak jadi kita tarik lagi, nyangkut di sini ya teman-teman. Nah, ini lalu kita sangkutkan seperti ini teman-teman. Kita sangkutkan benangnya, lalu kita tarik seperti ini, benang otomatis akan masuk teman-teman. Seperti ini. Nah, sangat terbantu sekali ya teman-teman. Dengan alat murah meriah, kita bisa masukkan benang lebih cepat, lebih efisien. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.